Biasanya nge-grab sampai jam berapa, Mas? Malam, Kak. Malam jam? Kadang sampai pagi. Iya. Terus mulainya jam berapa dong? Sore. Oh, jadi istirahatnya malah siang ya? Iya, pagi. Kenapa gitu, Mas? Jalannya nggak terlalu macet, Kak. Tapi kalau orderan gimana? Sama aja? Orderan ada sih. Tek mainnya paling gini. Saya ke Jogem. Itu malam-malam subuh pun juga ada yang order ya? Iya. Oh. Menghindari macetnya itu ya, Mas? Iya, Kak. Tapi nggak ngantuk kan? Enggak, Kak. Kalau ngantuk aku aja obrol nih biar nggak ngantuk nih. Ntar kalau ngantuk itu jam. Kenapa? Jam 2, jam 3 tuh ngantuknya. Waduh, bahaya loh, Mas. Ajak ngobrol aja kali ya biar nggak ngantuk ya. Ke Serpong ya, Kak ya? Iya, ke Serpong. Tolnya pakai e-tol siapa, Mas? Saya ada sih, Imani. Boleh? Iya. Toh nanti juga sama aja kan totalan. Hah? Oh, for the highway. No worry. I will pay the highway. Why? Huh? Because no, it's okay. We have the last one. No, it's highway. You cannot pay with cash before the highway. Okay. Mm-hmm. Because he don't have card. He don't have this card. He has, but it's okay. Okay. It's okay. I got it. No worries. Lohnya udah lama di Grab, Mas? Ya, lumayan, kan? Berapa tahun? 2 tahunan, kan? 2 tahunan, ya? Tiap hari narik terus? Tapi ini mobil sendiri, Mas? Jadi nggak perlu kejar target gitu ya kalau mobil sendiri? Oh iya? Setor kemana? Kenapa? Oh iya sih. Iya ya. Oh. Jadi ini ketemu temen sih di sini. Kenapa? Terpung itu ramai kalau malam. Iya malam, tapi temennya tinggalnya di Jakarta gimana? Iya, terus juga kerjanya di sini juga, jadi ya sekalian balik bareng. Tadi sore mau macetnya parah. Iya sih, kalau apalagi yang balik jam kerja gitu kan, Mas. Abis di bensin juga kan kayak gitu. Biasanya sehari dapat berapa orderan, Mas? 8. Berarti nggak dapat itu dong, apa diamond bonusnya? Dapat tapi paling level bawah gitu. Perjalanan sama. Iya. Tapi kalau misal dari Jakarta ke Serpong gini, dapat berapa, Mas, bonusnya, Mas? Itu kilo sekarang, kan? Oh, gitu. Makin jauh makin banyak. Oh, jadi seneng dong ya kalau yang dapat jauh-jauh gini? Iya, Kak. Wow, saya sih orang Cikupa. Mana itu? Sama Tangerang, Kelar aja sana, Kak. Enggak. Iya. Di mana aja ya, namanya online mentar kemana aja. Iya, benar. Kalau jam segini sepi ya, agak lenggang. Iya, kalau saya berangkat pagi tuh astaga, kelewat jam 6 aja udahlah. Macet. Iya, tol aja macet.
parah deh. Kok mobil sendiri kan? Nge-grab terus. Lumayan nge-grab terus mana? Iya. Tapi ya gimana, di sini cuma bentar doang, gimana dong? Bentar pulang lagi. Iya, dipindah-pindah gitu loh. Jadi ada proyekan di sini ya ke sini. Nanti kalau atasan pindah ke sana ya ke sana. Jadi kalau ada kendaraan pun juga ya ngapain gitu. Tapi enak kan traveling ini apa? Kenapa? Traveling dulu ya. Sebenarnya ada enak ada enggaknya sih ya Mas ya. Enaknya kalau misal kayak gitu dibayarin ya. Enggak enaknya ya itu sih kayak jarang punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri juga kan Mas. Iya, tapi untungnya sih kalau masih muda enggak apa-apa, tapi saya mikir kalau misal ntar udah agak tuaan gitu aduh. Pusing juga. Iya, mau masih muda nih Mas. Bapaknya udah keluarga? Udah kan? Udah. Anak berapa Mas? Dua. Oh udah dua. Baik. Umur? Tahun. Aduh masih lucu-lucu. Oh 5 bulan. Ih masih lucu-lucunya. Ketemu lagi sama anakku satu ini aja. Dan gue kecil. Kenapa? Badannya aja kecil anaknya kedua. Emang maaf nih Mas, yang siap berapa? Ya, keluar enggak? Oh. Iya. Ya wajar sih, Mas. Usia segitu emang udah ya sudah pantas. Kalau sebelum di Grab ini dulu Masnya di mana, Mas? Di kampung, Kak. Di kampung? Kampung mana? Kampung Rangkas Bitung. Ah, mana? Rangkas Bitung. Mana tuh? Satu bekas ke daerah Lebak sana, Kak. Lebak? Iya. Kalau lah tuh lah ujung kulon. Iya banyak pantai-pantainya itu. Loh jauh banget. Iya. Ya banyak tuh. Terus pindah ke sini. Ya. Sejak? Ya. Oh terus pindah ke sini langsung ikutan Grab. Ah gitu. Kampung susah ya dari wah. Iya. Istri diajak ke sini. Iya. Kontrak di sini juga. Dulu di kampung sebagai apa Mas? Kampung serabutan Kak. Karena kan belum nikah ya. Oh kampung, iya. Kan belum kerja ya udah. Nikah mau beli kerja ya. Bener kan ada tanggung jawabnya. Ada tanggungan juga. Ada teman katanya online enak. Enak, ya. Kata abang-abang Grab sama mbak-mbak Grab Gojek lainnya sih kalau awal-awal katanya masih enak Mas, soalnya supirnya belum banyak kan, jadi gampang banget katanya cari bonus. Kalau sekarang kata-kata mereka sih udah agak susahan gara-gara itu kan udah banyak terus orderan dikit katanya. Emang bener Mas? Iya. Oh gitu. Kalau aku nih masih baru juga kayaknya belum punya dosa gitu, jadi buat dia masuknya. Kenapa? Ya kalau aku nya masih baru kayaknya belum punya dosa ya. Kenapa gitu? Jadi masih bersih belum banyak yang salah. Oh, emang ngaruh ya Mas? Iya kan. Misal nih aku order terus cancel itu ngaruh? Kalau saya yang cancel. Oh iya. Tapi kalau dari penumpangnya nggak ngaruh kan Mas? Iya kalau kan ada pemilihannya itu ya. Kalau driver kita yang dibatalin ngaruh. Lah kalau misal keadaan yang tidak memungkinkan, misal katakanlah saya mau pakai Grab motor terus tiba-tiba bannya bocor gitu kan harus di iya paling nelfon operator kan. Jadi yang dibatalin ntar operator. Oh